nonton nonton rock kan? Mau nyoba? Ya harus, harus semangat terus. Bisa. Tadi itu yeah, yeah. Antisipi itu udah lama aku gak ketemu dia itu. Udah lama masih ngene ya. Loh. Ya om, iya. Ya om. Itu, ya, om. Jadi ketemu tuh di AMA Award. Ya. 2015, sebutan AMA Award 2015. Mempertemukan banyak orang, silaturahmi banyak orang. Ya om. Welcome home Ati. Itu barusan lo tau gak dia bawain lagu apa? Lagu apa? Itu Terserah Boy. Iya. Iya, terserah lo. Iya, Terserah Boy. Itu diambil dari soundtrack Catatan Si Boy tahun 89. 89. Udah lahir gak? Belum sih. Pertanyaannya adalah udah lahir gak? Belum sih. Percuma lu gondrong gini lahir belum, baru. Belum, belum, eh? Belum. Belum, om. Rambutnya. Ya udah turun lagi lah kalau gitu. Tanya jadi, yang udah lahir. Tapi tunggu, om. Om ngambek mulu nih tadi nih. Jadi om. Gimana? Waktu itu memang belum tahu, ya kan belum tahu. Tapi aku tahu lagunya dan aku tahu filmnya. Ah, oh yang benar. Karena itu ngehits banget okay. Kan tahun itu. Tahunnya itu ya. dari om, ya. Om, 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 om. Ya, jadi jaringan om. Iya dong. Dari Om Tantowi kita tahu juga kayaknya. Pak Titi, halo Pak Titi. Yang lagunya gini. Buat kita semua. Yang lagunya gini kan? Gimana? Siapa tak kenal dia, punya orang kaya. Gitu kan? Iya, aduh makasih banget. Iya. Catatan Si Boy. Catatan Si Boy. Iya itu sebelum ini. Tapi ya. ada perubahan. Ada. Dulu kan boy, Si Boy. Ya. Gitu kan? Ya. Sekarang berubah sesuai dengan masanya. Iya gimana? Om, aduh. Si Om. Gitu. Enggak om. Tapi menurut Firza. Iya. Menurut Firza ya. Iya gimana sih? Di tahun 90-an itu memang musik-musik rock itu di, memang eranya banget. Iya. Dan memang hits banget. Dan memang waktu itu jaya-jayanya. Contohnya kayak misalnya ada Om kan di tahun 90-an, terus ada Nika Astria, ada Nika Ardila, ada Gito Rolis, dan banyak sekali teman-teman musisi pada tahun itu, bener banget. Tapi memang waktu itu kita memang bikin apa aja gak cemas, karena pembajakan belum seperti sekarang. Iya bener banget. Oke sama-sama harus kita perangi pembajakan nih, no way! Kalau gak kita cemas mau bikin bener apa. Bener banget Om, karena sekarang udah mulai kritis kita banget ya, banyak pembajakan sekarang. Benar. Tapi menurut gimana? Om 2015 gimana musiknya? 2015 kita harus revenge. Setuju? Revenge ya. Kita harus lebih bangun. Upgrade lagi berarti ya musik-musiknya. 2015 harus lebih bagus. Tuh. Benar banget. Karena kita malam hari ini gimana? Kita akan membacakan kategori duo grup rock terbaik. Wih, ini dia nominenya. Kategori duo atau grup atau kolaborasi rock. Ri. Bumrah. Lekatkanlah hatimu, hilangkan gigi. Kota. Slang. Keren-keren, tepuk tangan dong. Buat dominasinya itu. Dan kategori duo grup rock terbaik diberikan kepada Jeng. Are you ready? Are you ready guys? Ready. Woo. One, two, three. Pemenangnya Kocak. Kalau grup band rock tuh nggak boleh kayak gitu. Oh, kalau misalkan ketahuan ini kita tinggi, sok-sokan gini. Gitu ya, jadi tinggi banget. Lu kayak JKT48 kan kayak begitu. Iya sama nih, kayak pangnya juga udah sama. Mirip udah. Yeah. Kita nggak boleh ngelucu di sini. Durasi. Jujur kita nggak nyiapin apa-apa, tapi yang pasti kita mau ngucapin ini terima kasih banyak kepada Tuhan. Karena kita masih dikasih kepercayaan di usia masuk 11 tahun ya kotak.
kita kembali lagi meraih ini. Walaupun menurut kami nominatornya juga benar-benar band-band yang benar-benar patut untuk diacungi jempol banget di industri musik Indonesia. Tapi ini adalah suatu bentuk penghargaan terhadap musik Indonesia untuk semua orang yang sudah mensupport kami di belakang kami, Warner, Kotak Atik, keluarga kami semuanya. Terima kasih banyak. Kerabat dan yang pasti kerabat kosong, terima kasih. Untuk AMI Award juga terus harus selalu ada. Terima kasih. Hidup bermusikan Indonesia.